sejahtera. Nama saya Chai Wen Lin. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Cabaran Globalisasi Pengaruh Budaya K-pop dalam Kalangan Remaja. Globalisasi merupakan suatu fenomena akibat daripada perkembangan teknologi maklumat di mana perhubungan antara pelbagai etnik dan budaya saling mempengaruhi dan menyebabkan perubahan budaya sendiri. Globalisasi ada kebaikannya. Sebagai contoh, ekonomi negara dapat berkembang apabila wujudnya hubungan erat dengan negara asing yang mempunyai budaya yang berbeza. Namun begitu, bukan semua unsur budaya asing boleh diterima oleh Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Budaya K-pop atau Korean pop di Malaysia merupakan suatu contoh globalisasi di mana pengaruhnya dalam kalangan remaja amat kontroversi. K-pop merupakan aliran muzik dari Korea Selatan yang mengandungi hip-hop, pop, rock dan R&B. K-pop mula menjadi popular di Malaysia pada tahun 2008 di mana kumpulan muzik Super Junior menjadi bualan yang hangat dalam media sosial. Kumpulan K-pop yang paling popular pada tahun 2020 ialah BTS, EXO, Blackpink, Twice dan lain-lain. Mereka yang berminat dengan K-pop atau K-pop fans menjadikan Malaysia sebagai negara ketujuh dalam Twitter dari segi jumlah tweet berkaitan K-pop. K-pop fans suka mencontohi fashion kumpulan K-pop seperti cara pemakaian, solekan, pemakanan dan bahasa Korea. Majoritinya adalah terdiri daripada golongan remaja termasuklah pelajar sekolah dan universiti. Pengaruh K-pop yang luas boleh dijadikan alat untuk menyebarkan nilai-nilai positif. K-pop fans memainkan peranan yang penting dalam gerakan anti-racism Black Lives Matter pada tahun 2020. Selain itu, kumpulan BTS juga bekerjasama dengan UNICEF untuk melancarkan kempen Love Myself untuk mendidik K-pop fansnya, terutamanya kanak-kanak, supaya hargai diri sendiri. Pengaruh K-pop juga ada keburukannya. Contohnya, K-pop fans sanggup menghabiskan duit untuk mengejar fashion K-pop serta membeli tiket yang amat mahal untuk menghadiri konser kumpulan muzik yang mereka minat. Perbuatan tersebut menambahkan risiko berhutang dalam kalangan remaja yang belum ada pekerjaan yang stabil. Kesimpulannya, pengaruh K-pop di Malaysia amat ketara, terutamanya dalam kalangan remaja. Mereka dipengaruhi oleh kumpulan muzik Korea dari segi cara pemakaian, solekan, pemakanan dan juga menimbul minat untuk belajar bahasa Korea. Pengaruh budaya K-pop mendatangkan kesan negatif seperti pembaziran duit untuk mengejar fashion. Namun begitu, kumpulan K-pop telah menunjukkan pengaruhnya juga boleh dijadikan alat untuk menyebarkan nilai-nilai positif seperti hargai diri sendiri kepada golongan remaja.